Saya difitnah dapat sana, dapat sini. Malah lebih gede dapatnya itu. Sekali muat 6 orang. Iya, TIC sebelum klarifikasi tentang apa yang disampaikan ke saya, gue bahas terus kedobolan dia, kebohongan dia, gue bahas terus. Fitnah saya, fitnah sini. Padahal dia pakai teknik-teknik kebal itu juga dari saya dapatnya. Kan kurang ajar orang kayak begitu. Gue pikir dia orangnya baik. Ternyata dobol juga. Kalau Intan itu Cirebon. Apa dia, saya nggak tahu. Tahu semua saya, busuknya orang-orang di luar sana itu. Mana nyampe sekarang yang dikatakan TIJ itu? Kebenarannya mana? Nyampe sekarang. 3 tahun ngecocot terus di YouTube, di depan kamera. Mana kebenarannya, mana? Nggak ada. Dari kasus perselingkuhan, preman, lendir, penipu. Nggak ada. Yang disampaikan TIJ nggak ada benernya satupun. Fitnah 100% dia. Nah ini keluarganya si Gundul udah keluar nih satu-satunya. Ada lagi apa? Si Gondrong setan jalanan. Udah pada keluar nih. Bukannya dukun dilarang oleh agama. Kalau dukun dilarang agama, berarti tabib juga dilarang agama. Dokter juga dilarang agama tuh. Ya kan?